kita lihat dulu. Starting lineup dari Barito Putra. Dan starting lineup dari Persigiri. Sama-sama kita lihat. Dan sudah bersiap juga di sana. Ini dia Nendi Rohendi. Barito Putra. Jamu Persigiri. Valente mendapatkan support kali dari Nurfasya. Nurfasya kali ini bersiap. Angkat bola Nurfasya. Dan gol. Gol 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 yang Brimo. Berikan semangatmu. Sebuah kombinasi serangan yang sangat apik. Itu dia. Keras sekali pemirsa. Ese jari sikat. Gol! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Besarian? Ya, gol! Dia tidak ingin merayakan golnya karena dia pernah memperkuat Persik Kediri. Dan kali ini Barito Putra mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kembali mungkin nanti akan direview lagi golnya, pemirsa. Ya, sebuah kombinasi umpan 1-2 yang sangat baik dengan Axel Timothy tadi. Kirimkan umpan. Oh, Morelato! Morelato! Dan Ese jari sikat. Gol! Ese jari brace. 2 gol pemirsa. Membuat kembali Barito Putra unggul 2-0. Luar biasa permainan yang diperlihatkan pemain yang baru dimasukkan oleh Concerne di babak yang kedua ini. Mampukan Ze Valente ya menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Masuk pemirsa. Gol Ze Valente ya. Di mana sudah hampir tadi terbaca, arahnya terbaca tapi hampir tertepis oleh Satria Tama, tapi bola lebih cepat dan masuk kedudukan 2-2 kali ini. Oh, semakin seru jalannya pertandingan mendekati menit ke-100. Iya, Yuswanto menjauh dari pisau kali tapi terjadi dan ya selesai pemirsa. Selesai pertandingan ini, kedudukan akhir adalah 2-2. Banyak drama terjadi, kita lihat.